Saudara pendengar, penuntun rahimakumullah. Ada satu lagi salat yang amat penting. Kalau boleh, jangan kita lupakan. Yaitulah salat sunat wudu. Setiap kali kita mengambil air sembahyang, ikutilah dengan dua rakaat salat sunat. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, barang siapa mengambil wudu dan menyempurnakan wudunya, kemudian diikuti dengan sembahyang dua rakaat, maka tetaplah syurga baginya. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwa Bilal bin Rabah sudah mendapat tempat dalam syurga, maka sahabat bertanya, "Wahai Bilal, apakah amalan kamu?" Bilal menjawab, "Tidak pernah aku terbatal daripada wudhu, melainkan akan segera aku perbaharui wudhu itu, dan setiap kali aku berwudhu, pasti aku lakukan dua rakaat wudhu." Adapun niatnya ialah, "Usalli sunnatal wudhu'i raka'ataini lillahi ta'ala." Sahaja aku sembahyang sunat wudhu dua rakaat kerana Allah. Dan lakukanlah seperti solat-solat sunat yang lain. Selepas Fatihah, bacalah surah-surah apapun yang kita ingat. Dan kemudian berdoalah agar Allah memberikan cahaya di wajah kita dengan air sembahyang yang telah membasahi wajah itu.